Panitia Pembangunan Masjid 1001 Kubah menggelar Safari Jumat di Masjid El Busto, Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung. Dalam Safari Jumat ini, Ketua Yayasan Samba Seraya Madani Misni Safari menyampaikan proses perencanaan pembangunan Masjid 1001 Kubah kepada para jamaah. Misni mengatakan kegiatan tersebut juga turut bekerja sama dengan Sedekah Berkah Sambas untuk memberikan hidangan besaprah bersama jamaah. Pada hari ini, kami melaksanakan kegiatan safari di Masjid Al-Busto Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung. Alhamdulillah, bersama kita dari tim Sedekah Jumat Sambas. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa kebaikan-kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya. Dan kami berdoakan kepada muslimin-muslimin yang telah bergabung dalam sedekah di masa pas ini diberikan rezeki yang berlimpah ruah, diberikan berkah-berkah yang tidak terhingga. Sedekah Jumat Sabas. Pembangunan Masjid 1001 Kubah tersebut langsung mendapat dukungan oleh pengurus masjid dan warga setempat. Kami, jemaah Masjid Al-Busto, semuanya mendukung. Mudah-mudahan bisa berlanjut sampai selesai, sampai terwujudnya cita-cita orang Sambas mendirikan Masjid 1001 Kubah. Mudah-mudahan kita semuanya yang mendukung atau mensukseskan Masjid 1001 Kubah itu semuanya diberi pahala Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Masjid 1001 Kubah itu cepat berdiri sukses. Amin ya rabbal alamin. CSM TV madahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami masyarakat Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung. Kami siap, mensukseskan pembangunan Masjid 1001 Kubah. Pembangunan.